warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Doni Web Channel. Oke, brother, malam hari ini gue lagi ada di markasnya apa, Real Snackhead ya? Iya, Snackhead Beta Reels. Snackhead Beta Reels. Oke. Bang, namanya siapa, Bang? Namanya Saril. Namanya Saril. Oke, lokasinya di mana, Bang? Di Jakarta Selatan, ITC Cipulir Ulu Jami. Di Ulu Jami. Oke. Nah, ini di sini dia galerinya spesialis peramisan, brother. Udah pasti cana. Oke. Bang, yang ready stock cana apa aja nih, Bang? Khusus yang ngobyokan tibun ukuran 11-13. Tibun ya? Ya, betul. Oke, ini yang lagi banyak dicari nih, brother. Dia ready banyak nih. Merah-merah. Pokoknya varian red ya, Bang? Iya, varian red. Ada tibun, barito, sampit juga ada ya, Bang? Sampit belum ada sih, fokus ke pibun sama barito sih. Iya, pibun sama barito, brother. Nah, ada stewarti juga. Pokoknya lengkap juga, dah lumayan banyak ikan-ikan oke-nya. Yang pasti varian rednya keren-keren, brother. Yang buat teman-teman yang lagi cari-cari varian red, nah, ada di sini nih pokoknya. Kita review aja, brother. Oke, tak dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ya, brother. Jadi gue tambah semangat, brother, bikin kontennya. Oke, Bang Saril, kita review ya ikan-ikannya ya. Oke, siap. Oke, brother, di sini ada Oranti. Nah, tadi lu Bang Saril. Ini ngomong-ngomong dijualin apa enggak nih? Ini Oranti dijual ini. Dijual. Semua ya. Di sini dijual enggak? Yang dijual ntar ada yang enggak dijual. Oh, ada yang enggak dijual, ada yang dijual. Tapi kebanyakan yang dijual ya. Iya. Nah, ini Oranti size berapa, Bang Saril? Ukuran 25 cm ini. Kurang lebih. Kurang lebih 25 cm. Iya. 25 cm ini udah settle ya? Udah settle ini, kipan lama ini. Kipan lama ya? Iya. Oke, nah ini buka harga berapa, Bang? 1,2 masih bisa nego. 1,2 masih nego, brother. Markingnya oke. Nah, markingnya oke nih. 1,2 masih nego. Size-nya 20 berapa? Lebih 25 cm up pokoknya ya. Kan udah settle nih, brother. Jadi udah aman. Tinggal buat display aja, brother. Dinegoin aja nanti sama Bang Saril, nomor WA-nya ada di akhir video, brother. Nah, ini nih. Pangkalan bun, Bang. Ini pibun ya, benar. Red pangkalan bun size berapa senti, Bang? Ini 20 cm. 20 cm. Ini kalau teman-teman lihat langsung, cabungnya banyak banget nih, brother. Oke, ini kipan lama, Bang. Ini kipan lama juga ini sama. Kipan lama juga. Buka harga berapa, Bang, yang ini? Ini buka 600 aja, Bang. Buka harga 600. Nah, ini kan posisi masih pucat nih, brother. Nih masih ada gelembung-gelembungnya. Gua datang baru diganti air sama dia nih. Jadi dadakan, Bang, ya. Iya. Tuh, ikannya sih oke, brother. Cuma 600.000. 20 cm up ya, Bang? Iya, 20 cm up. Cabungnya banyak, brother, kalau lihat langsung nih. Nih kameranya ya masih jadul, Bang. Mohon maaf. Nah, di bawah ada ombyokan stewarti. Stewarti size berapa, Bang, ini? Size 7 sentian. 7 cm. 78 ya. 78 cm benar. 7 sampai 8 cm. Sisa berapa ekor ini, Bang? Itu tinggal sedikit sih. Tadi 15, sisa 5 ekoran. Sisa 5 ekoran yang masih ombyokan. Nah, untuk stewarti ini buka harga berapa, Bang? Itu kena 200 ecernya. Ecernya 200.000 ya. Iya, ini ada yang single tank-nya. Yang single tank ada juga nanti ya. Kita lihat juga, brother. Bang Doni juga ngambil. Gue udah ngambil juga satu, brother, di sini. Pokoknya dotnya bagus-bagus, brother. Nah, kita lanjut ke nih, nah, ini ada ombyokan ibun red pangkalan bun. Yeah. Ikannya pada ngumpet di belakang nih, brother. Ini size berapa, Bang? Size 11-13. 11 sampai 13 cm ini, sorry, brother, agak-agak gelap karena pakai air ketapang juga ya, Bang. Ikannya juga pada di dalam tuh. Nah, ini ada yang udah di single tank nanti sampelnya. Berapa tadi, Bang? 12-13? 11-13. 11 sampai 13 cm. Benar. Ya, untuk yang diombyok ini kena harga berapa, Bang? Kena 2,5. 250, brother. Nah, ini yang contohnya yang udah di single ya, ini ya? Iya. Itu cuma unik itu bibirnya. Nah, bibirnya unik ini. Bibirnya segitiga. Ini bekas nabrak apa gimana ya, Bang? Kagak tahu dah tuh. Dari sana juga bilang kayak begitu dapatnya. Oh, dari sana juga kayak gitu dapatnya ya. Nah, ini contoh yang diombyokan tadi, brother. Tadi kalau diombyokan berapa harganya, Bang? 2,5. Nah, kalau untuk di single, Bang, yang udah di single tank? Kalau ini sih nggak dijual sih, single tank belum ada untuk Oh, untuk red pangkalan bun single tanknya belum ada, brother. Iya, tanknya belum ada. Tanknya belum ada. Jadi ini tuh contohnya aja ya, yang singlenya buat sampel. Kita lanjut ke red barito. Barito.
Red Barito lagi ready banyak nih, brother. Banyak nih ya. Nih, size berapa, Bang? Ukuran 7-8 ya. 7-8 ya. 7-8 cm. Kena harga berapa, Bang? Kena harga 120 aja ecernya. Ecernya 120. Berarti bisa dipartai dong, Bang? Bisa dipartai. Bisa dipartai, brother. Jadi untuk ecernya 120. Nanti kalau untuk per 10, 20 sampai per 50 langsung japri. Aman. Oke, langsung WA Om Sahril, brother, kalau untuk partai. Kita lanjut ke ini YS apa bukan, Bang? YS ini, Bang. Ini YS sudah settle juga ya. Ya. Untuk bar gimana, Bang, yang ini? Bar QQ. Bar QQ. Aman ini. Oke, udah settle juga untuk rapi simet. Rapi simet. Size-nya berapa senti, Bang? Aduh, belum diukur dah itu mah. Ini kipan sih, Bang, enggak dijual. Oh, ini enggak dijual. Nah, ini mah enggak dijual. Kirain dijual. Oke, kita skip. Kita lanjut ke limbata dijual nih. Nah, limbata dijual ini. Nah, limbata size berapa ini, Bang? Size 13 ya? Sekitar 12 sampai 13 cm ya. Nah, pokoknya 12 ini. Ikan udah settle, udah buang lendir, pokoknya udah lepas karantina yang ini ya. Nah, mantap dah. Udah oke nih. Ini ikan lama tahu nih, gua juga ngambil satu waktu di sini. Nah. Nah, ini kena harga berapa, Bang? Nah, 2,5 aja. 250.000, ikan udah aman, udah settle, rimnya lumayan rapi lah. 250 nego-nego ya, Bang? Nego-nego, masih bisa nego kok di sini. Masih bisa goyang, brother. Ya, jangan goyang pokoknya. Goyang. Nah, ini di bawah apa nih, Bang? Ini pibun juga, 20 sentian. Red pangkalan bun sekitar 20 senti. Ini garansi nih, yang ini nih. Yang ini garansi uang sampai kembali. Enggak sampai tank inian, Bang. Sampai tank? Sampai tank ikan mental ajib. Mental aman pokoknya, aman, ya, dijamin. Ini. Nah, untuk yang ini garansi, brother. Untuk warna mata aja udah oke. Okay. Aman ini ikan. Warna merah di badan juga udah mantap nih, brother. Nah, untuk bunga cabungnya. Cabungnya banyak, brother. Oke, cabungnya banyak ini. 20 cm ya, Bang? 20 cm itu. Nah, ini 20 cm kena berapa, Bang? Yang itu 6,5. 650.000, brother. Ini ya. Ya, buat teman-teman yang lagi nyari varian red, pokoknya lagi banyak nih di Real Snakehead. Oke. Nah, ini apa, Bang? Ini Andrew. Andrew dijual, Bang? Dijual ini. Size-nya berapa, Bang? Size-nya 13 cm juga. 13 cm. Iya. Blue Andrew ya. Iya, Blue Andrew benar. Udah settle nih, brother. Tuh, gondrong habis. Gondrong parah ini. Gondrong parah nih. Ini kena harga berapa, Bang? Ini kena 300 aja. Kena 300, brother. 300 masih nego, jangan goyang, kawan. Asik. Ini pangkalan bun juga, Bang? Sama ini. 20 cm. 20 cm kan udah pada aman semua, brother. Udah pada settle. Iya. Tuh, untuk bunga-bunganya, cabung-cabungnya, teman-teman nanti bisa WA Om Saril minta kirimin video yang jelasnya ya. Nah, ini kena harga berapa, Bang? Itu kena 600 aja. 600.000, brother. 600 masih nego, brother. Oke, Bang. Kita lanjut ke... Nah, ini ada Stewarty yang single tank. Iya, ini baru naik sih, Bang. Oh, baru naik ya? Iya, kan kemarin udah Abang ambil ya single tank. Oh, iya. Jadi yang single tank di sini kemarin gua ambil, brother. Baru nyortir lagi taruh di situ. Baru sortir lagi taruh di sini. Harga tetap sama, Bang? Sama, tetap. Berapa tadi, Bang, sama yang ngombiokan? 200 sama. Sama 200.000, brother, sama ngombiokan tadi. Size-nya 7-8 cm. Oke, kita lanjut ke sebelah. Ada apa, Bang? Ini Andrew. Woi. Bunga kecil ini. Red Andrew. Bukan blue. Oh, blue Andrew juga ini. Blue ini. Blue Andrew size berapa ini, Bang? Ini ukuran 7 cm kayaknya dah. 7 cm-an ya? Iya, cuma ini bakat gondrongnya sih lumayan, Bang. Bakat gondrong juga oke. Kan juga udah settle kecil-kecil. Dijual, Bang? Ini dijual juga. Dijual. Kena harga berapa, Bang? Kena 200. Kena harga 200.000, iya, brother. Sebelah ada blue Ultra tuh. Ultra ya, ini wih, putranya sadis. Kayaknya yang ini enggak dijual dulu, Bang. Oh, itu enggak dijual dulu. Yeah, ini mau diprogres dulu. Mau diprogres ya, kipan lama pokoknya ini. Betul. Nah, itu di ini lagi karantina atau gimana, Bang? Ini enggak ada tengnya ini. Oh, nanti mau nanti mau naikin tank ya. Iya, ini pibun juga 20 cm. Pibun juga 20 cm. Nah. Harga sama 600-an tadi ya? Iya, 600-an. Nah, ini pibun yang size berapa, Bang? Ini ukuran 32-33. 32 sampai 33. Iya, benar.
Kalau untuk ini buat display apa dijual, Bang? Ini buat dijual juga kalau cocok. Kalau cocok dijual ya. Oke. Bukanya sih 2,5 aja. Buka masih harga 2,5 masih nego, brother. Ikan wow. Warnanya merahnya ngajib banget, brother. Matanya juga sadis banget. Isi matanya merah banget kayak begadang 3 hari. Matanya kayak habis begadang 3 hari. Bunganya juga banyak, cabung-cabungnya banyak banget, brother. Ada cabungnya itu. Nah. Tuh, cabungnya banyak banget sampai ke atas-atas nih, brother. Pangkalan bun ya. Iya. Pangkalan bun buka harga 2,5 size 30 sentian. 30 up ya? Iya, 32 33. 32 sampai 33. Oke, kita lanjut kemana nih, Bang Saril? Sini. Nah, di sini. Oke. Ini apa nih, Bang? Ini Red Barito. Red Barito. Nah, Red Baritonya ada single tank nih, brother. Ada ini. Red Barito size berapa, Bang, ini? Ini ukuran 12 kayaknya. 12 cm ya? 12 13. 12 13 cm, ikan udah settle juga. Nah, untuk bar gimana yang ini, Bang? Untuk bar ini 4 sih ya, kalau dari samping kelihatannya. 4-4 ya? 4-4. Rapi pokoknya. Rapi ini. Bar 4-4. Kan mental aman. 12 sentian ya? Nah, si brother. Nah, ini kena harga berapa, Bang? Kena 2,5 aja. 250, brother. Pokoknya langsung negoin aja ke Bang Sahrilnya. Nah, ini ada limbata lagi, Bang. Iya, limbata lagi nih. Limbata size-nya agak gede kayaknya yang ini nih. Ada 15 ya? 15 ya, 15 16. 15 sampai 16 cm. Wih, gondrong sih. Oke. Aman nih. Oke, aman. Rim juga tebel, brother. Nah, ini kena berapa, Bang? Itu kena 2,5 aja. Kena 250, ikan udah settle, udah aman, brother. Nego-nego langsung ke WA-nya ya. Oke, di sebelah sini apa ini, Bang? Ini Red Barito juga. Red Barito juga. Nah, Red Barito size yang sama 12-13 ya? Iya, sama kayak tadi. Ini karena gak ada lampunya agak gelap dikit, gak apa-apa ya, brother ya. Pokoknya ikannya mah nyata. Barangnya ini karena kali ini kayaknya bingung juga nih, Bang, dijual. Emang kenapa? Masih penasaran sama barnya sih, Bang. Masih penasaran sama barnya. Iya, barnya. Barang kenapa yang ini, Bang? Yang itu kayak bentuk M, sebelahnya juga. Bang Saril, HP-nya mana, Bang? Kita kasih lampu dikit ya, biar teman-teman bisa lihat juga yang ini nih. Nah, ini kelihatan sedikit-sedikit. Nah, tuh, barnya nah. Sedikit bentuk M dia. Oh, barnya agak sedikit unik ya. Iya, bentuk bener. M. Tapi rapi ya, Bang? Iya, benar. Ini kayak bar 3 sih sebenarnya ya. Kayak bar 3. Cuma lagi dipastiin lagi. Oh, jadi di belakang agak nyambung nih ya. Oh, jadi yang ini enggak dijual dulu nih, dikip ya, dulu. Iya, dikip dulu sih. Nanti kalau teman-teman ada yang WA Bang Saril yang itu dijual enggak? Gimana? Kayaknya kalau cocok boleh. Kalau cocok harganya boleh ya. Oke, nah ini apa nih, Bang? Ini Riau apa Jambi? Lupa juga sih, Bang. Waktu itu dicampur, Bang. Oh, waktu itu dicampur. Dicampur ya. Jadi itu jadi Riau kita. Jadi gather-gather juga ya. Iya. Pokoknya antara Riau sama Jambi ya. Nah, ini buka harga berapa, Bang? Ini cepen aja ini. Ini cuma 100.000, brother. Masih oke, masih murah. Di sebelah Barito lagi nih, Bang. Barito lagi nih. Nah, yang ini dijual enggak? Nah, ini dijual ini. Nah, ini Red Barito size-nya 12-13 juga ya. Iya, sama. 12 sampai 13 cm juga. Pokoknya ikan-ikan udah pada settle nih, brother. Barnya bar 4-an ya, 4 bar ya. Bar 4 ya. Barnya tebel banget itu. Barnya tebel ya. Mm-hmm. Nah, ini kena harga berapa, Bang? Itu sama kayak yang tadi sebelumnya. Berapa tuh? 2,5. 250, brother. Bang, ini apa nih, Bang? Yes, Bang. Oh, ini yes. Bar QQ ini set. Bar QQ. Ini sopiran juga ikannya mau jok malah. Tapi udah settle, Bang? Udah settle ini. Udah settle. Size-nya, Bang? Size-nya 9 cm, 9-10. 9 sampai 10 cm, ikan udah settle. Kena harga berapa yang ini, Bang? Cepen juga. Sekitar 100.000, brother. Jadi udah single tengan, brother. Nah, ini pibun. Nah, ini red pangkalan pibun. Yang sama sama yang diombilkan bukan, Bang? Cuma dia kloternya beda. Oh, kloternya ya, beda. Dia pertama. Oh, ini kloter ya, pertama. Ya. Size-nya jadi agak gedean ya? Benar. Jadi udah agak settle juga yang ini. Kecilan, Bang, itu. Oh, malah kecil? Malah kecilan itu, Bang. Oh, ini kena berapa, Bang? Ini kena 200 aja, Bang, ini mah. Yang ini 200.000 ya. Size-nya berapa, Bang? Ukurannya 10 cm. Ukurannya 10 cm. Size-nya 10 sampai 11 cm, brother. Oke, ada apa lagi, Bang? Nah, ini mantap banget. Ini. Yang ini pedes banget nih, brother. Cuman 2,5.
Ah, kepoin aja dah, negoin aja. Tuh, jambungnya banyak ini banget, brother. Habis, Bang? Habis, Bang. Oke, Bang Saril. Tadi ikan-ikan yang dijual lumayan ya varian rednya ya. Mantap. Oke, lokasi tepatnya, Bang? Di Ulu Jami, Gang Kancil. Ulu Jami, Gang Kancil. Iya, okay. Nanti untuk serok-seroknya bisa WA aja. Oke. Okay. Ya. Jadi ada ininya juga, Bang, Tokped? Ada Tokopedia, ada. Tokopedia ada. Ada Snackhead Betarius. Nah, kalau mau datang ke sini juga ada di Google Maps juga ya? Ada di Google Maps. Nah, ya. di Google Maps juga ada, tapi teman-teman biar kagak ribet, yang enak di WA dulu. Betul. Oke, untuk kirim-kirim aman. Oh, kirim-kirim. Nah, isinya. Tuh bukti kirimnya banyak banget, brother. Tuh, bukti kiriman semua nih. Quality untuk untuk kirim-kirim se-Indonesia atau Pulau Jawa aja? Pulau Jawa, luar pulau juga oke. Okay. Berarti se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Saya Nusantara, pokoknya aman bisa kirim-kirim, aman, brother. Garansi ikan hidup, yang penting ada video unboxing. Betul. Tanpa jeda. Oke, okay, untuk nomor WA-nya berapa, Bang Saril? 0858-9489-5400. Oke, okay, itu nomor WA-nya, brother. Pokoknya langsung WA aja, varian rate-nya lagi banyak. Lagi oke-oke. Oke, okay, Bang Saril, thank you. Sama-sama. Mantap.